Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang di-convert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com, saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Selamat pagi, saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya untuk waktu aku kembali." "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bagian yang lain, saudara, kita akan lihat Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara supaya lebih cepat, saudara. Ulangan 6 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bacakan buat saudara. "Janganlah engkau menuntut balas, dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikian saudara pembacaan kita. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mempraktekannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Persiapkan hati kami untuk merenungkannya dimanapun kami berada, Tuhan. Tolong hambamu juga supaya boleh jadi berkat melalui uraian perenungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kasih merupakan suatu kata yang sering kali kita dengar. Apalagi di bulan Februari ini, di mana-mana muncul kasih. Kalau pada bulan Januari, saudara, kita melihat orang-orang Tionghoa, mereka merayakan Imlek. Di mana-mana kita lihat di mall, di tempat-tempat makan, restoran, dan sebagainya. Bahkan di gereja, warnanya merah tua. Tapi bulan Februari mulai luntur sedikit, berubah jadi pink. Karena orang mau merayakan 14 Februari, hari kasih, hari kasih sayang. Nah, kasih merupakan suatu kata yang tidak asing bagi kita. Kasih begitu gampang kita ucapkan, kasih begitu sering digembar-gemborkan. Tapi saudara, kasih itu sekaligus sangat sulit untuk dipraktekkan. Nah, seorang pendeta pernah mengatakan demikian. Saya sering mengutipnya berkali-kali. "Jika saudara mengasihi saya, tetapi sebaliknya saya membenci Anda, itu berarti standar hidup saya lebih rendah dari manusia. Nah, jika saudara mengasihi saya dan sebaliknya saya juga mengasihi Anda, itu manusiawi sebab semua orang dapat dan akan berbuat hal semacam itu. Demikian juga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Namun jika saudara semua membenci saya, sebaliknya saya mengasihi Anda, inilah kasihnya orang Kristen. Kasih yang walaupun dibenci oleh orang lain, yang disebut dengan kasih Allah. Bahasa Yunani-nya kasih agape. Oh, ini tidak gampang dilakukan, saudara. Ayat Alkitab yang kita baca kali ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli Taurat. Dikatakan, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kalau kita perhatikan, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan ini, saudara. Tetapi justru ahli Taurat itu yang akhirnya menjawab sendiri. Ini merupakan teknik Tuhan Yesus, karena para ahli Taurat selalu mau menjebaknya. Jawaban yang dikutip oleh ahli Taurat itu merupakan gabungan dari tadi yang kita baca, Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18, yang berbunyi,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kita semua. Siapakah sesamamu manusia itu? Nah, saudara, sesamamu manusia boleh diartikan sebagai teman atau tetangga. Alkitab terjemahan Mandarin dan bahasa Inggris New International Version atau NIV menerjemahkan dengan tetangga atau saudara. Maksudnya, baik dia orang Israel maupun bukan, baik dia orang Yahudi maupun non-Yahudi, baik dia jemaat gereja kita maupun bukan, semuanya merupakan saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengasihi mereka atau saudara kita ini seperti kita mengasihi diri kita sendiri, saudara. Apa arti perintah ini bagi kita? Apa maknanya? Penjelasannya begini. Jika saya mempunyai sepiring makanan dan tetangga saya tidak memilikinya, maka untuk mengasihi dia adalah saya harus berusaha mencari makanan untuk dia, sama seperti apa yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Jikalau saya tidak sanggup, tentu saya harus memberikan setengah dari apa yang saya miliki itu. Itulah yang dimaksud dengan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, kita tentu sadar bahwa sebagian besar dari kita semua sampai hari ini masih belum sanggup memenuhi tuntutan ini. Kita bukannya saling mengasihi, tapi kita saling membenci, saling iri, saling dendam. Kita tidak sanggup melaksanakan perintah ini, termasuk anak-anak Tuhan yang ada di gereja sekarang. Sangat berat. Saudara, tatkala Tuhan Yesus ditanya, siapakah sesamamu manusia? Dia menjawab dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, di dalam perumpamaan ini ada 4 golongan manusia. Tadi sudah kita baca. 1, orang yang menjadi korban. Yang kedua, para penyamun yang merampok sang korban. Yang ketiga, orang yang berlaku acu tak acu, yakni imam dan orang Lewi. Yang keempat, orang yang mau peduli orang lain, yaitu orang Samaria itu. Saudara, mau peduli bukan berarti suka mencampur urusan orang lain. Mari kita bedakan itu. Kalau suka mencampur orang lain itu namanya tidak punya kerjaan. Mau peduli beda lagi. Saudara, kontras antara orang yang acu tak acu dengan orang yang mau peduli adalah jawaban atas pertanyaan siapakah sesamamu manusia. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ada seseorang. Siapa dia? Diperkirakan orang tersebut orang Yahudi yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Secara geografis, saudara, memang letak Yeriko di bawah kota Yerusalem. Jaraknya diperkirakan kurang lebih 40 km. Nah, menurut tradisi, memang jarak dari Yerusalem menuju Yeriko itu penuh dengan bahaya perampokan. Itulah sebabnya ahli Taurat tidak merasa kaget dengan cerita ini. Bagi mereka sudah biasa. Nah, di sini kita melihat ada seorang itu dirampok habis-habisan, ya dipukul dan ditinggalkan setengah mati. Artinya, keadaan orang tersebut mati tidak dan hidup pun tidak. Lalu lewat seorang imam
Ya, seorang imam yang diperkirakan tipe orang yang berbelas kasihan. Namun apa yang dilakukan? Dugaan kita meleset, saudara. Imam ini melihat orang itu, tetapi ia melewati Alkitab dengan jelas mencatat dari seberang jalan. Ia sengaja menghindari orang tersebut. Memang banyak alasan yang boleh dikemukakan oleh imam ini yang cukup masuk akal sebenarnya. Saya sibuk hari ini, ada pertemuan rapat, ada pelayanan, ada khotbah, ada tugas mempersembahkan korban bakaran. Saya ini manusia biasa, saya juga takut dirampok. Dan yang paling kuat alasannya adalah saya ini seorang imam, ada peraturan yang melarang saya menyentuh mayat. Sebab jangan-jangan orang itu yang sekarat itu sudah mati, bisa repot. Karena untuk mentahirkan diri, saya perlu waktu 1 minggu. Rencana saya bisa kacau balau. Oleh sebab itu, lebih baik saya menghindar saja. Jangan mempersalahkan saya. Jangan menuduh saya yang bukan-bukan. Jangan negatif thinking kepada saya. Jadi, saya bukan tidak mau menolong. Banyak alasan yang bisa saya kemukakan. Saudara, imam tidak boleh menyentuh mayat memang ada dalam Alkitab. Khususnya Imamat 21 ayat 1. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Tapi itu kan hanya merupakan perkiraan. Dia bahkan lewati di seberang jalan. Okelah, imam sudah gagal. Selanjutnya datang seorang Lewi, seorang yang boleh dikatakan berpendidikan, terpelajar. Nah, saudara, orang Lewi termasuk kaum golongan atas. Seorang Lewi adalah seorang yang terpilih untuk mengerjakan tugas-tugas khusus, saudara, di Bait Allah. Jadi, dia mengerjakan tugas-tugas yang spesial yang ada di Bait Allah. Tapi orang ini, saudara, yang diperkirakan menolong si korban, tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Banyak tugas seperti yang dicantum di bilangan 3 misalnya. Mungkin dia katakan, saya mau memimpin paduan suara di Bait Allah. Ini memang salah satu tugasnya. Ya, dia pakai kalimat, pokoknya saya tidak bisa. Karena banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Nah, saudara, kelihatannya orang yang malang ini tidak tertolong lagi. Sebab orang-orang yang diperkirakan berbelas kasihan, yang bisa menolong, yang bisa diharapkan, ternyata tidak bisa menolong kita. Sungguh kasihan sekali. Sebab kita juga mungkin sering mengalami hal demikian. Orang-orang yang kita pikirkan bisa menolong kita, tapi ternyata dia tidak menolong kita. Namun cerita Tuhan tidak berhenti di sini, saudara. Kata Yesus, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Nah, ia melihat orang yang malang itu, dan hatinya tergerak untuk menolongnya. Ya, orang Samaria yang datang menolong, saudara, bukan orang Yahudi. Akhir cerita sepertinya tidak disuka oleh para ahli Taurat, sebab orang Samaria merupakan musuh bebuyutan dan mereka anggap hina orang Samaria ini. Orang Yahudi menganggap tingkat mereka itu lebih tinggi daripada orang Samaria. Jadi, orang Yahudi itu mengatakan dia adalah first class dan orang Samaria itu boleh dibilang second class lah atau tidak masuk. Tidak masuk di dalam level mereka.
Latar belakang permusuhan mereka itu dapat kita telusuri sebagai berikut, saudara. Kira-kira 750 tahun sebelum Masehi, bangsa Asyur itu menaklukkan kerajaan utara Israel, di mana terletaknya kota Samaria. Dan mereka membuang orang-orang Yahudi keluar dari daerah itu. Lalu orang Asyur menempatkan bangsanya sendiri di sana. Tentu saja mustahil membawa semua orang Yahudi keluar dari daerah itu. Ya gak mungkin lah, saudara. Jadi ada sisa orang-orang Yahudi yang masih menetap di sana. Barangkali mereka adalah orang-orang yang waktu mau dikembalikan atau dibuang, bersembunyi di goa-goa, atau mereka menyuap para penangkapnya supaya dibebaskan dari pembuangan itu. Itu tafsiran dari kita dan orang-orang. Orang-orang Yahudi inilah yang kemudian kawin campur, saudara, dengan bangsa Asyur yang ada di sana, sehingga menghasilkan bangsa yang setengah Asyur dan juga setengah Yahudi. Jadi ras Yahudinya pun tidak murni lagi. Bagi orang Yahudi selatan, kawin campur adalah perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni. Tambahan pula, orang-orang Samaria mempunyai agama tersendiri. Nah, tatkala zaman Esra, saudara, dan Nehemia, mereka atau orang-orang yang dibuang itu diperbolehkan kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Nah, orang-orang Samaria menawarkan bantuan dana untuk mendukung, tetapi dana mereka ditolak mentah-mentah karena mereka dianggap tidak layak mendukung pembangunan bait suci ini. Nah, penolakan inilah membuat orang Samaria cukup berang, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mendirikan bait Allah sendiri sebagai tandingannya di Gunung Gerizim. Nah, bait Allah di Gunung Gerizim ini kemudian menjadi saingan dengan bait Allah di Yerusalem. Oleh sebab itu, sekarang orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Dan ini sudah berlangsung lebih kurang 400 tahun lamanya, tatkala Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. So, perhatikanlah bahwa dikala Yesus bertanya kepada ahli Taurat tentang siapakah sesama manusia, maka ahli Taurat tersebut bahkan tidak mau menyebutkan kata orang Samaria. Apa yang dikatakan, saudara? Coba perhatikan ayat 36. Di situ dikatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak mau mengatakan orang Samaria. Nah, saudara, sebenarnya orang Samaria ini juga mempunyai berbagai alasan untuk menolak menolong orang yang setengah mati itu dalam perjalanan. Toh, ada alasan yang cukup kuat, sama seperti orang Lewi dan juga imam. Bukankah kita bermusuhan, bisa dikatakan, orang Samaria? Dan orang-orang pasti bisa memakluminya. Sudah pasti tidak ada yang berani menyalahkan orang Samaria kalau dia diam saja dan tidak menolong. Lagi pula dia bukan pemimpin agama, tapi dia sungguh-sungguh orang Samaria yang dianggap hina, saudara. Namun, tidak, saudara. Orang Samaria itu dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dia mengambil sikap mau peduli. Alkitab mencatat, ia membalut luka-lukanya, membawanya ke tempat penginapan, dan bahkan mengorbankan uangnya. Nah, dari uang yang 2 dinar, kelihatannya orang Samaria ini bukan orang kaya. Karena upah sehari diperkirakan 1 dinar, maka 2 dinar itu kira-kira upah harian untuk 2 hari. Sebenarnya apa keistimewaan orang Samaria ini? Sesungguhnya tidak ada, saudara. Tapi lembaga Alkitab Indonesia memujinya dengan sebutan orang Samaria yang baik hati sebagai judul perumpamaan. Coba lihat Alkitab, saudara. Nah, selesai kebaktian, saudara, ada seorang pendeta memperkenalkan seorang majelisnya, lalu ia berkata demikian. Dia katakan, ya, majelisku ini sangat baik.
kemudian saya katakan pada dia, saya senang juga bertemu dengan majelis Anda ini. Nah, sesudah itu, pendeta itu mengatakan, ia hadir ke gereja setiap minggu, ia juga rajin melayani, ia membayar perpuluhan, ia juga sebagai guru sekolah minggu, dan setiap kali kalau saya sebagai pendeta minta tolong sama orang ini untuk melayani, dia bersedia. Pokoknya dia baik. Lalu dengan agak seloro lah, tidak berani dengan serius katakan, orang itu bukan orang baik, saya katakan. Karena dia memang harus begitulah sebagai orang majelis. Nah, saudara, seringkali bila seseorang mendekati keadaan yang normal, kita langsung mengatakan ia sangat baik. Orang Kristen yang normal seharusnya ia mewarisi perilaku seperti orang Samaria ini. Ada kekuatan kasih di dalam dirinya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah. Perintah Allah yang sebenarnya perintah yang sudah ada sejak perjanjian lama yang diharuskan dijalani oleh orang-orang Kristen. Bukan hanya pada tanggal 14 Februari waktu hari Valentine saja, tidak. Tapi setiap hari. Dan tuntutan standar dari kasih ini merupakan kasih yang sebenarnya sangat minimum, saudara, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku Kristen. Maksud saya, kasih yang harus dipraktekkan oleh orang-orang percaya yang standarnya paling rendah. Mengapa saya katakan standarnya yang sangat rendah? Kasih yang berdasarkan diri sendiri itu berarti, saudara, kalau diri kita dalam keadaan sulit terancam, krismon, dalam keadaan kantong kempes, kosong, kita tidak dapat lagi mempraktekkan kasih ini. Kasih ini akan segera berakhir. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Perintah baru, kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, perintah ini merupakan kasih yang lebih maksimum. Karena ia, Yesus, sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi, dalam hal ini ingin dijelaskan bahwasannya, keakuan, keegoisan kita harus dihilangkan. Tuhan Yesus telah melakukannya. Ia mengasihi diri kita lebih daripada dirinya sendiri. Ia rela berkorban di atas kayu salib. Saudara, tatkala Louis Leves, seorang yang menjabat sebagai kepala penjara di kota Sing Sing tahun 1920, para narapidana mengalami perlakuan yang sangat menyedihkan. Keadaan ini menyebabkan Louis memutuskan untuk mengadakan pembaharuan lebih lanjut yang bersifat lebih manusiawi. Tetapi ia menyadari bahwa semua ini dapat terlaksana bukan jasanya, tapi jasa istrinya tercinta yang bernama Catherine, yang selalu memperlakukan para narapidana itu sebagai sesamanya, sebagai teman, sahabat. Ia sering membawa ketiga anaknya ke dalam penjara dan duduk-duduk bersama perampok, pembunuh, para pencoleng ketika bermain-main bola basket bersama dengan anak-anaknya di sana, makan bersama, minum bersama, tertawa, main bersama, dan sebagainya. Nah, pada tahun 1937, Catherine meninggal dunia karena kecelakaan mobil.
keesokan harinya jenazahnya diletakkan di dalam rumah duka yang jaraknya kurang lebih 1 mile dari penjara. Ketika penjaga penjara mendapati ratusan tahanan berkerumun dekat pintu depan, maka ia tahu apa yang mereka inginkan. Saudara Louis membuka pintu penjara dan berkata, "Saudara-saudara, aku mempercaya Anda semua. Anda boleh pergi ke rumah duka. Hari ini tidak dilakukan pencatatan. Tidak ada pengawal yang secara khusus yang menjaga. Sekalipun demikian, saya percaya kalian akan mentaatinya." Saudara, lihat apa yang terjadi. Walaupun tidak ada pencatatan, walaupun tidak ada pengawal, para narapidana itu pergi ke rumah duka dan tidak satu pun, saudara, yang melarikan diri malam itu. Saudara, mengapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kasih yang dipraktekkan oleh Catherine dirasakan begitu mendalam oleh para tahanan itu, sehingga membuat mereka bisa dipercaya. Mereka tidak melarikan diri. Kasih begitu dahsyat, saudara, bisa menghancurkan hati para narapidana itu. Mereka begitu menikmati kasih itu sampai mereka tidak mau menyakiti Catherine yang mengasihi mereka. Saudara, bagaimana dengan kita semuanya? Hari ini firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Anda mengatakan, mana mungkin Tuhan? Sebab dia suami saya. Ia telah mengkhianati saya, memukul saya, menelantarkan saya, merusak hidup saya, menghancurkan masa depan saya. Bagaimana saya bisa mengasihi? Hari ini firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Anda mengatakan, mana mungkin Tuhan, sebab dia itu adalah ibu tiriku. Ia hanya mencintai papa saya, sementara ia sudah menghancurkan masa lalu saya, dan masa depan saya. Sekarang hidupku benar-benar hancur. Saya membenci dia. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Anda mengatakan, tidak mungkin, dia itu mertuaku, cerewetnya bukan main, suka campur urusan keluarga kami, dia suka sekali menghasut-hasut suami, sehingga membuat suami juga ikut benci-benci kepada saya. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Anda mengatakan, tidak mungkin, sebab dia menantuku yang kurang ajar, hanya mencintai anakku dan mempengaruhi anakku yang begitu mendalam, sehingga anakku yang dulunya mengasihi aku, yang cinta padaku, sekarang tidak lagi. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia. Anda mengatakan, ia tetangga saya, tapi ia telah membuat kami sakit hati, ia telah memfitnah. Penampilannya menjengkelkan, ia telah merusak kehidupan kami. Bagaimana aku sanggup mengasihi dia? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia. Anda mengatakan, tidak mungkin, dia majikan saya, dia hanya mau cari keuntungan pribadi, sementara ia menghancurkan hidup saya. Sebagai pegawai, aku diperlakukan seperti binatang. Aku dendam, bagaimana bisa mengasihi dia? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia. Anda mengatakan, dia adalah mantan kekasihku. Dia mantan suamiku, mantan istriku. Ia pengkhianat. Jelas-jelas di hadapanku, ia telah merusak, menghancurkan hidupku juga. Aku benci kepadanya. Bagaimana aku dapat mengasihi? Saudara, coba kita sama-sama melihat satu ayat. Saya akan membawa kita melihat dalam Matius
pasal yang kelima, ayat yang ke 45, 43 maaf. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kasihilah musuhmu, berdoa bagi dia. Saudara, ayat ini sangat familiar, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ayat ini sudah kita hafal. Tapi lihat juga saudara, 1 Yohanes 3:16, sama. Kalau tadi Yohanes 3:16, sekarang 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita. Saudara, Yesus menutup perumpamaan ini dengan satu perintah untuk kita semuanya, yakni ayat 37, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, pergilah dan perbuatlah demikian. Mengasihi saudara bukan hanya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang baik pada kita, itu siapapun bisa lakukan. Tapi mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang jahat pada kita, tidak gampang kita lakukan. Tapi firman Tuhan mau kita berbuat demikian. Firman Tuhan mau kita berbuat demikian, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami pikir bahwa kami telah mengasihi orang lain. Tapi ternyata kami lebih mengasihi diri kami sendiri. Firman Tuhan jelas menemplak hidup kami Tuhan. Kami mau belajar mengasihi orang lain. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengasihi seperti kasih yang Engkau lakukan, kasih yang Engkau praktekkan. Dengar doa kami Tuhan. Berkati setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih, saudara.